Lantas apa perkembangan terbaru rekapitulasi suara dan kondisi terkini di Gedung KPU? Kita bergabung dengan Davi Pratama. Davi, apa informasi terbaru terkait dengan rekapitulasi suara yang sedang berjalan? Betul sekali Abraham dan juga Kutsia, baru saja KPU RI menyelesaikan proses rekapitulasi suara untuk Provinsi Jawa Barat, di mana dalam proses rekapitulasi hasilnya pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno unggul dengan perolehan suara sekitar 16.077 ribuan suara, unggul dari pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin yang hanya meraih 10.750 ribuan suara di Provinsi Jawa Barat. Dan dengan dirampungkannya proses rekapitulasi suara di Jawa Barat, maka sudah ada 27 provinsi yang sudah dirampungkan perhitungan suaranya dalam skala nasional secara langsung oleh KPU RI di tingkat pusat. Dan masih ada 7 provinsi lagi yang nantinya akan diselesaikan rekapitulasi suaranya, di mana akan dimulai pada esok hari begitu. Di antaranya Provinsi Riau, kemudian ada DKI Jakarta juga masih belum diproses rekapitulasi, ada juga Maluku, kemudian ada Papua dan Papua Barat. Itulah beberapa provinsi yang nantinya akan dilanjutkan rekapitulasinya pada Jumat esok pukul 2 siang. Dan terkait hal itu memang KPU diberikan waktu hingga 22 Mei untuk merampungkan seluruh provinsi dalam proses rekapitulasi ini. Dan terkait hal itu pengamanan belum ditingkatkan. Untuk saat ini pengamanan di luar gedung KPU terkait pengumuman hasil rekapitulasi suara 22 Mei belum ditingkatkan, di mana peningkatan pengamanan dilakukan secara situasional. Dari pantauan kami masih terdapat 2 mobil barakuda dan juga 1 water cannon, di mana ada barrier kawat berduri juga masih tetap terpasang di luar gedung KPU. Namun untuk peningkatan personil, peningkatan pengamanan memang sifatnya masih situasional, dilakukan nanti melihat situasi yang ada menjelang 22 Mei 2019. Dan tak hanya itu, tadi juga KPU menanggapi tentang hasil putusan Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam mekanisme atau prosedur input data yang dilakukan dalam mekanisme situng KPU. Tadi juga KPU mengatakan bahwa ia menerima hasil putusan yang direkomendasikan oleh Bawaslu, namun secara tegas tetap akan menjalankan proses situng KPU sebagai bagian dari transparansi data kepada masyarakat. Dan komisioner KPU tadi juga Ilham Syaputra sempat kami tanyai dan dimintai keterangan bahwa mereka akan melakukan perbaikan secepat-cepatnya pada esok hari, karena mereka atau KPU memang mengaku belum memperoleh hasil amar putusan yang dilakukan oleh Bawaslu. Untuk sementara demikian Abraham dan Kutsia. Baik, terima kasih Davi Pratama, laporan Anda langsung dari kantor KPU di Jakarta.